Hello guys, welcome back to Minecraft Skyblock 1.16. Oh yeah, oke, ini kita kembali ke Skyblock. Terus kalau di videonya ini rekan gamenya karakternya agak kagok, sorry, karena keyboard baru nih kan, di keyboard dia lagi membiasakan gitu. Sini kenapa Anda ada di sini? Halo, harusnya kan Anda ngesponnya di sana. Kenapa Anda ada di sini? Ah, sudahlah. Mungkin dia pengen jalan-jalan. Kita turun. Lihat proyekan yang di episode sebelumnya. Proyekan parter areanya yang penuh perjuangan untuk dibuatnya. Untuk gold farmnya belum siap, belum banyak perubahan sih, masih sama ini. Terakhir saya harapkan beberapa barter nih, ini lama sekali dapatnya, lumayan banyak si blackstone nya ini. Saya juga AFK sebentar sini, tapi akhir karena pakai sword yang biasa itu lama, akhirnya buat pedang looting 3 biar ya dapat 2 kali lipat lah hasil dari drop dari mobnya itu. Ini sebelum ada masih nunggu bahan, dan juga di episode kali ini kita akan nyari bahan untuk bahan dekorasi lah lagi. Oke. Yang saya maksud apa, kita kembali ke overworld ya, ketemu di overworld. Masih nggak di sini sih, kecil. Dia udah hilang. Ntar kemana? Oke. Telah pencet kan? Malah saya buang. Untung lagi pegang bottom slab. Pegang yang berharga. Wah. Baik, nah itu. Oh ini saya mumpung di sini. Saya nonaktifkan karena tadi beberapa lama diam di sini nggak ada muncul iron golemnya, jadinya saya reset dulu. Ini cara ngeresetnya. Kita tutup dulu, terus sekarang kita buka. Ini saya tutup dulu, sekarang kita buka. Kan kalian bangun dia jadi reset. Harusnya sih ada yang muncul sekarang. Kedengaran suaranya. Sekarang reset. Kalau udah diam lama gini nggak ada yang respon, itu aja, itu cara tutup dulu nanti buka lagi biar si villagernya reset paniknya. Kita buat dulu ya jadi siang untuk project kali ini dulu ya. Oke, untuk project kali ini tuh saya mau nyari pohon-pohonnya tuh, saplingnya tuh, link dari spruce, dark oak, jungle, kayak yang lainnya lah selain oak. Berarti nggak ke swamp. Nah, tapi kan di swamp bisa dapat pine ya, dari jungle nanti kita dapat kok. Terus untuk itu saya udah nukar sih, cuman saya akhirnya buat satu villager library lagi untuk nyari fortune. Jadi ini banyak di sini villagernya nih. Kan ya itu sekarang nyari bahan, sekalian nyari bahan untuk buatin tempat mereka nih nanti. Kita buatin mereka tempat gitu. Ya walaupun nggak bisa di diskon sih, tapi bisa dapat diskon kalau terus trading sih sama mereka. Tuh, nah ini sudah saya aktifin lagi. Saya aktifin dulu sebentar lah. Anda balik sana. Jangan keluar ya. Dia menjadi sana. Nah untuk itu saya udah trading kok untuk digabungin sama hole-nya. Nah, di sini hole-nya ini. Nah ini kita kasih fortune untuk nyari sapling biar 2 kali lipat lah, maksudnya dapat kesempatan dapat sapling yang lebih banyak gitu. Ini saya taruh aja dulu di sini.
Ini ada banyak. Ini karena saya Miss AFK di AFK di stun generatornya. Stun generatornya juga bakalan saya ubah nanti itu. Nanti sekarang biar dulu. Kalau udah ini lebih banyak nanti. Untuk itu saya perlu banyak slab untuk buat jembatan. Kayaknya ini cukup dan sekarang nanti kalau kurang kan tinggal balik. Saya baru sadar pengunjung kita hilang, udah pindah pulang. Oke, terus sekarang kita kemana dulu? Terus saya naikin dulu render distance-nya biar kelihatan. 14 saja cukup kok. Oke, di situ jungle-nya, jungle akasia, ini mushroom, udah, tuh desert, tuh untuk spruce-nya berarti dark oak-nya ada di sebelah sini. Dakwaknya sebelah mana nih? Oh itu dakwak. Oke, berarti kita ke mana dulu nih? Ke jungle dulu lah, yang kita ke jungle dulu lah, yang agak dekatan nih. Oke, kita ke jungle dulu lewat sini. Ini takut saya nih. Karena pakai keyboard baru, jadi takut salah pencet. Gimana caranya biar jadi hub slab nih biar nggak ada yang nge-spawn. Nggak apa-apa dah, agak tinggi hub slab yang di atas aja. Nah kan nggak bisa nih. Oke. Kita ke sana. Ya, begini aja caranya. Gimana lagi? Dulu dah. Ini saya tukar dulu. Saya lepas dulu sel. Oke, kita lanjut. Ini udah nyampe di jungle. Tahu ini ada parrotnya apa enggak? Tapi kalau di AFK di sini bisa dapat parrot sih kayaknya. Kayaknya ya. Karena sekarang buat platform dulu keliling untuk nyagain si saplingnya. Biar enggak untuk ke void. Nah, untuk jungle-nya ini harapannya sih minimal dapat 4 ya untuk sapling ya. Nah yang paling susah tuh itu dan untuk sapling sih dark oak sama spruce. Saya pernah main skyblock nggak dapat spruce, nggak dikasih sapling dari pohonnya. Dari sini juga bisa kita dapat bambu. Bambu itu berguna untuk buat scaffolding tuh. Biar building-building tuh lebih gampang gitu.
Ini tuh jaga-jaga. Oke. Oke, naik dulu nih. Wah, wah, wah. Kan, salah pencet kan. Maunya pencet D, malah pencet S. Nggak usah kayak gitu jadinya. Ah, saya nggak bawa X lagi nih. Saya ngambil ado kan, salah pencet. Masih ngebiasain keyboard baru nih. Oke, saya ngambil aksul, ngambil kapak dulu lagi ya. Belum nih, saya belum punya, belum trade the diamond pick, diamond kapak yang diamond, diamond X nya karena emeraldnya kurang. Nanti makanya saya mau buat kumpulin bahannya dulu ini. Nanti kita buat trading postnya biar bisa dapat jumlah yang lumayan. Oke, saya dapat kapak lagi nih, saatnya dah dengan trik yang biasa kayak gini kita naik ke atas. Ini trik yang paling aman. Nah, yang kayak gini nih sekarang bro. Dapat nggak tuh sapling? Suaranya kayak ada yang masuk. Dapat satu. Semoga nggak ada yang jatuh ke void. Walaupun ada play nggak, ya semoga nggak banyak lah jodoh void. Oke, dapat 6, lumayan. Nah, terus sekarang kita ke blok tengah dulu lah. Seharusnya saya bawa ini tempat tidur ini. Kita kembali ke blok tengah dulu ya. Ini di blok tengah yang kosong ya. Saya amankan dulu di sini. Dapat kokoa juga lumayan banyak. Ini kita buat siang dulu ya. Oke, terus kita kemana nih? Kalau ke Akasia lewat mana ya yang kita? Kita lewat ini ya. Kayaknya lewat sini dah. Oke, sekarang saya mau buat bridge dulu ke Pulau Akasia, oke? Oke, ini kita udah nyampe. Biasa, saya mau buat gininya lagi dulu. Buat pengamanannya dulu. Oke, terus pengamanan, pengamanan dari mob. Nah, terus nah ini kadang kasihan nih, tumbuhnya agak samping-samping gini nih, nggak lurus kayak pohon yang lain. Cuman bagus sih untuk dekorasi ini. Kok stick, sapling dong, jangan sticknya. Karena bottom slab yang gak kelihatan jadi. Kalau ini ya 2 atau 3 aja cukup sih. Oke, dapat 6 juga. Saatnya kita kembali ke pulau tengah. Pokoknya setiap habis dapat sapling kembali ke tengah. Takutnya jatuh nanti ke void kalau saya buat terus hilang semua. Ya kalau wandering tradernya datang bawa, kalau nggak bawa saya bilang bahaya. Gimana lagi dapatnya kecuali ngulang ini. Oke, ini ke
Kembali dari nyari kasihannya, saya amanin dulu. Kembali saya lihat ini nih. Tadinya nyangkut di sini. Tapi dia bisa bebas. Atau masih nggak ya di sini ya? Ah, itu. Ada kucing. Tiba-tiba ada kucing. Tapi saya nggak ada ikan ya. Biarin aja dulu. Kalau nanti. Benar-benar masih mungkin saya tim lah. Ada menjadinya di sini. Sekarang habis cari akasia ya. Kemana lagi nih yang terdekat dulu? Oke, akasia udah. Desert. Kalau ke untuk ngambil. Nah ini juga tekan saya aktifin ini si apa namanya belajar breeder ini kadang ini nih yang ini mungkin karena pakai ini ya fancy kit ya ada anaknya yang lepas dari kit ya udah biarlah kayaknya ini udah overflow deh sampai dorong-dorong. Saya matiin dulu lah. Halo. Karena nggak bawa yang lain. Ini aja. Halo. Halo, 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 halo. Oke, saya coba cek dari sini. Kalau ke sana dulu. Sana dulu terus nanti ke sana. Ke sana. Oke. Okay. Jadi jepol yang ini enggak ya? Oh, yang ini. Oke, okay, sampai ketemu di saya kayaknya tuh karena bersalju itu. Snow tundra ada kayaknya. Ya, sampai ketemu di sana ya. Ini juga semoga dapat 4 lah saplingnya dari satu pohon ini. Dulu pernah main yang seri yang versi 1.14 kayaknya. Daun. Walaupun belum di record sih waktu itu. Gak dapat sama sekali si spruce-nya. Semoga kali ini dapat lah lebih beruntung. Kan benar saja kan saya salah pencet jadi meningkoy. Sword yang bagus jadi hilang. Tapi ini yang penting fortune-nya dulu. Ho-nya kayaknya saya masih ada deh. Fortune-nya dulu. Kita cari fortune-nya dulu. Terus sedikit lagi. Salah pencet. Jatuh. Ah. Bad luck, bad luck. Ini yang paling menguntungkan di sini sekarang. Trading menggunakan ini. Lebih menghasilkan emerald. Kalau ada farmer sih nanti. Tuh si pumpkin sama melonnya yang menghasilkan lumayan. Oke. Cuman sayangnya nih. Ya, saya cari fortune semua buat fortune hole dulu ya. Lalu saya perlu fortune ada lagi. Lalu saya buat lagi sword. Salah pencet, salah pencet. Atau crotch-nya saya tugel aja. Kita aku salah pencet lagi, saya tugel. Udahlah. Cukup ya levelnya nih, cuma 11. Cukup.
Ya, saya siap-siap lagi dulu untuk perjalanan yang kedua. Oke, ini kita lanjut. Semoga nggak bad luck lagi. Dari sini langsung ke sana deh. Tapi kalau nanti waktu ke desertnya agak apa-apa ya, biar sekali jalan gitu. Terus saya amanin dulu ah. Lihat nanti lah. Mungkin saya amanin dulu stepping terusnya. Itu kayaknya paling aman. Habis dari situ pulau balik dulu ke tengah. Habis itu pulau balik dulu ke tengah gitu. Rencananya gitu tadi. Nah habis gini nih maunya maju dikit. Lihat itu malah shiftnya yang saya lepas. Bego, bego. Hilang dah tuh. Untungnya saplingnya udah saya taruh tadi akasianya. Kalau enggak, hilang semua. Oke, saatnya melakukan kebiasaan. Buat platform pengamanan sapling dulu. Karena sapling kadang loncat dia gini. Pop up-nya loh. Jadi biar enggak loncatnya. Ke void. Kita buat pengamanannya dulu. Aduh, nggak bawa ini lagi. Kalau gitu, saat dulu ambil. Jangan lupa buat shuffle. Buat shuffle. Saya ambil dulu nih gini. Terus nih saya kasih nih. Oke, sekarang kita go. Ayo dong. Ayo dong. Ayo dong. Fortune 3 loh. Jatuh. Itu ah. Satu, lagi satu aja. Oke, antret-antret dong. Ah, dua. Harusnya tiga. 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 Empat harusnya nih. Satu jatuh. Ya, goodbye sapling. Ya, soalnya food favorit nih. Ini sama si dakwak. Karena gelap, takutnya di sana hasad atau gini. Jadi kita kembali ke pulau tengah dulu. Aman ini sapling Dika. Oke, ini sprucenya amankan dulu. Tuh kayaknya nggak bisa nih rencananya untuk buat bisa dijadiin blok ya. Dua biar dulu lah. Pengen buat snow column gitu loh. Oke, sekarang kita ke desert kalau ya. Kalian aja karena explore cari saya pun sekarang kita ke desert. Desert habis desert baru bird forest tuh nyari bird saving bawa makanan dia nggak mati nggak meninggal karena jatuh meninggal karena kelaparan. Oke, kita ke desert. Desertnya nanti ada special treatment dikit ya. Adalah saya jelasin kenapa agak special treatment. Ya lewat. Kenapa saya bilang ini perlu sedikit special treatment karena ini kan gravity block nih. Oh iya, kelihatan ya. Karena partikel saya minimal ya. Ini ada string nih bawahnya nih.
Pada gini nih, pada kayak ada partikel-partikel jatuh gitu. Ini sebenarnya saya jatuh semua nih. Nah, ini gimana caranya? Kayaknya ini bakalan saya kehilangan deh. Ini bawahnya nih ada bener aja kan. Jadi nunggu si trading, tapi ini nanti rencananya ada string biasanya nih, atau mungkin yang ini enggak. Di sini nih nanti rencananya saya mau buat si tanda lah. Buat hash farm dasar nih kan, hash farm ini jadi kayak semacam sen generator itu untuk buat kaca-kaca nanti. Nah, kan kalau trading kan lumayan lama tuh, perlu banyak. Kalau buat sen kan bisa cepat gitu, karena cuma dapat 1 sen. Kita langsung aja ke bird forest, ke bird saplingnya, nyari bird sapling. Oke, kita langsung aja lah ke bird yang itu nanti. Oh, kalau swarm saya nggak datangnya karena kan cuma dapat oak, sedangkan oak kan ada tuh banyak. Terus untuk vine nanti waktu numbuhin jungle juga dapat vine gitu. Jadi habis dari bird langsung ke ambil black forest, black forest. Emang kick Black Forest. Dark Forest. Black Forest. Oke, dikit lagi. Tolong, ini sudah malam. Jangan ada creeper yang nge-spawn. Di channel peledak. Kok ada bee di bawah? Oh iya, di map ini, di per sapling ini ada bee nest kalau nggak salah. Makanya itu ada bee itu di bawah sana. Nah, itu dua. Nah, ini kalau bee di kayak blok kayak gini, mereka pathfindingnya ke void. Kalau udah di bawah void, udah nggak bisa apa-apain lagi. Gak bisa naik mereka. Oke, kita amanin dulu biar gak kejadian kayak si spruce tadi. Harusnya sih cukup nih. Udah tambah lagi satu lah. Gak ada binesnya, tapi kok bisa ada binya di bawah ya. Gak ada binesnya. Oke, kita cari saplingnya. Oke, dapat satu. Dapat stick. Dapat tiga. Cuma 3. Dapat saplingnya. Oh, 4. Oke, kita kembali ke pulau tengah. Kita amanin dulu saplingnya. Oke, ini sapling udah saya amankan. Tinggal satu lagi, yaitu Dark Oak. Nah, Dark Oak-nya ya?
Kayaknya di sebelah sini. Tunggu dulu nih, dari mana nih kesananya? Ini dari sana deh, dari deket ke jungle. Nambah bahan jembatan dulu. Oh itu kan dari sini. Ngeri jatuh lagi saya. Oke, dari sini tinggal lurus ke sana. Oke. Oke, ini udah sampai. Buat pengamanan dulu. Ah, ternyata di belakang sini ada outpost. Biarin aja lah. Kita sih nanti bakalan buat raid farm atau enggak. Oke, sudah dapat pengamanan. Dua pengamanan dari mob. Oke, sekarang saatnya ini agak tinggi sana dulu. Ini harus dapat 4, nggak bukan minimal lagi. Harus dapat 4. Pinggir banget itu sih ya jodohnya. Biarin dulu, kita nanti perlu grass block. Oke, dapat 7 sapling. Saatnya kita kembali ke pulau dong. Oke, mungkin episode berikutnya saya bakal nyari bambu dah, karena harus buat pound dulu, buat kolam, kayak kolam gitu dulu di jungle. Mancing, karena kan dapat bambu kan kalau di jungle, kalau di overworld Minecraft biasa yang normal kan bisa cari bambu, bambu hill, bambu jungle, jungle bambu. Kalau di sini ada dua, dari wandering trader atau dari mancing. Di Minecraft biasa vanilla pun bisa dari mancing. Cuman ya memang agak lama. Mancingnya harus di jungle. Baru bisa dapat bambu. Di sekitar jungle itu nanti buat kayak kolam gitu loh. Untuk mancing. Oke, ini semua sapling udah saya dapat. Ada 5, 6 sama oak. Artinya perjalanan kali ini untuk cari sapling berhasil. Yang minusnya sandnya di desert kita nggak dapat semua, tapi nanti bisa dibuat farm untuk biar dapat sand sama meninggal jatuh ke void. Lalu saya mau lihat dulu apakah kucingnya masih atau dia menyeduhkan diri ke void. Halo. Entah apa yang mana yang menyebabkan dia muncul, yang ini atau yang ini. Siaran gelombang atau kumpulan ledger itu. Terus selesai terkumpulnya semua sapling dari skyblock ini. Kecuali desert itu, kecuali swamp, tengah ke swamp karena yang ada oak, vine, sama apa sih namanya yang bunga yang cuman ngespon di swamp itu loh, orchid,
Borchet atau apa namanya. Karena warna kayak saya kayak, kalau untuk kaktus nih yang minus, kita gak dapat kaktusnya dari dasar sana. Ya tunggu wandering trader lah, baru dia bawa kaktus nih. Jadi sampai di sini dulu episode Skyblock kali ini. Jika kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa like, comment, share, subscribe, and see you in the next video. Bye.